Setelah eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa unsur kepolisian ditolak, sidang tragedi Kanjuruhan dilanjutkan Selasa pagi dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Untuk pertama kalinya, terdakwa unsur kepolisian dihadirkan di ruang sidang. Sebelumnya, mereka mengikuti persidangan secara online dari ruang tahanan Polda Jatim. Sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan dilanjutkan kembali Selasa pagi dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi untuk terdakwa unsur kepolisian. Tiga terdakwa ini adalah AKP Has Darmawan dan Ki3 Brimopolda Jawa Timur, Kompol Wahyu Setio Pranoto, Kabak Ops Polres Malang, dan AKP Bambang Sidik Ahmadi, Kasat Samapta Polres Malang. Jabatan-jabatan itu dijabat terdakwa saat kejadian tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Saksi yang dihadirkan diantaranya dari steward atau tim keamanan Stadion Kanjuruhan. Dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi 7 steward ini, sebelum gas air mata ditembakkan, suasana stadion masih terkendali, tidak anarkis ataupun chaos. Apakah saat itu ya penonton ya sudah melakukan penyerangan? Belum Pak, belum, cuma merangsak masuk, itu aja. Hanya merangsak masuk? Ya, bahkan sempat saya komunikasi dengan supporter. Mas, aku jadi dadangi, aku gak kata anarkis, aku mekanik ngasih support, gitu aja. Sementara itu, ini adalah kali pertama terdakwa dari unsur kepolisian dihadirkan di persidangan sebagai terdakwa. Sebelumnya, berbeda dengan terdakwa dari Arema FC, terdakwa dari unsur kepolisian selalu mengikuti persidangan secara daring dari ruang tahanan Polda. Siang, siang. Pak, ada tanggapan Pak, baru pertama kali didatangkan di persidangan secara offline. Di sidang Selasa pagi ini, jaksa mengundang 39 saksi, namun yang hadir 25 orang. Saksi-saksi ini pun sebagian besar sama dengan saksi untuk terdakwa dari Arema FC. Ya, penekanan nanti mungkin kan lebih banyak juga di saksi Brimob. Ada yang kemarin kan nggak semua saksi Brimob yang kita periksa. Brimob ya. Kapan, Mbak? Kita berurut Mas ya, nanti mungkin Kamis mungkin. Ya, kita dikasih kesempatan 3 kali kan pertemuan untuk saksi ya. Oke, makasih. Sidang pun dilanjutkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya. Dengan lebih dari 100 saksi yang rencananya dihadirkan, Majelis Hakim memutuskan sidang tragedi Kanjuruhan dilaksanakan seminggu 3 kali. Tim Liputan.